Guys, sebenernya kembali lagi di Game Crisis Mobile Indonesia. Dalam seri video kali ini tuh gue bakal nge-gacha pet ya. Gue gak tahu ini worth it atau enggak, tapi yang jelas gue bakal dapetin petnya dulu terlebih dahulu gitu. Nah, jadi kita langsung ke bagian shop dan summon. Oh ya, di sini ada semua banner hero kecuali Jin dan yang terbaru. Lime juga nggak ada. Oke. Jadi out of topic. Nah, di sini juga ada update summon yang baru ya. Jadi kalau misalnya kita mau nge-summon di sini, kita cuma perlu nonton advertisement iklan. Jadi kalau misalnya kita nonton iklan, kita dapat reward. Contohnya begini, gua skip aja ya. Oke, tidak bisa diputar. Mungkin lagi nge-bug atau bagaimana, gua nggak tahu juga. Jadi kita langsung saja ke Premium Pet Shop. Jadi buat ngedapetin petnya ini atau tiketnya ini, kita bisa ngelarin daily ya. Coba cek dulu di daily sini, daily mission, dan di sini dia. Setiap hari itu kita cuma dikasih satu kalau misalnya kita nyelesain daily quest. Nah, dan untuk yang lainnya itu tadi gua sempet dapet dari treasure chest-nya dari expedition. Jadi gua dapet real pet chest. Kita coba buka aja langsung. Set hadiahnya berupa pet hero S, pet ranking S sama. Oh, ini pet juga deh. Semuanya pet. Oke. Ada ranking A dan ranking S. Dan oke, sekarang kita langsung ke gacha petnya. Di sini gua bakal spend 3000 gems mungkin. Oke, 3000 gems fix. 600 pertama, berarti 5 kali roll ya, karena satu kali roll itu isinya 20 pet, dan satunya itu gratis, jadi 21 untuk 600 gamesnya. Pipo, anjir, rame banget. Miu, oke, okay. Weh, displaynya begitu keren, ada kayak pau gitu. Oh, ini gua udah ada nih, dapat dari tutorial pertama. Manbo lagi. Oke, okay, nice. S lagi. Kita lihat. Wow, alien. Nice. Asaul. Petnya itu ada, ya sama ya, kayak hero-hero kita gitu. Ada role-nya sendiri. Kita lihat, dapat S lagi. Almong. Waduh. DK 7, anjir, gua kira AK. DK 47, Siwe, Jewel, Marifa, nice. Dapat S nya itu 5, kita coba semua lagi. Karena buatnya tadi gua sempat menelusuri sistem pet ini bagaimana, dan untuk upgrade nya itu butuh pet yang sama. Ya, jadi kita kumpulin pet yang sama. Kita skip lagi. Oke, kita skip. Ini udah berapa kali? Oke, satu kali lagi ya. Iya, satu kali lagi. Wajir banyak banget. Oke, udah kelar. Kita coba ambil. Oh, cuma 5 ya. Ya udah, nanti aja dah 5-nya. Nah, kita coba ke bagian mana ya? Nge-upgrade. Kita coba nge-upgrade pet yang barusan kita dapat tadi. Oke, jadi langsung saja. Kita ke bagian inventory. Iya ya, inventory. Terus pet. Oke, gua pindahin dulu. Nah. Siwei. Hero ranking S itu gua pakai apa ya? Elion aja mungkin. Ada skill-skillnya juga guys, basic attack, dan gua kira ini pet bakal nambahin status party kita, tapi kayaknya enggak ya. Iya deh, nambah deh. Kalau misalnya kita pakai Elasis saat atau Lay, dia bakal nambah physical attack 100. Ini untuk pet atau untuk kita gitu.
Dan buat kalian yang tahu tentang pet ini statusnya bagaimana atau efek-efeknya ini bagaimana, silahkan komen di bawah. Oke, dan kita coba lanjut lagi ke ground. Oh ya, gua tadi mau naikin Elion dulu deh. Elion, ground. Nah, butuhnya itu dua hero, dua pet yang sama dengan Assault 4 Epostune. Nah, untuk level 3 nya itu sendiri butuh sekitar 5. Ya, butuh 5 ya. Jadi dari 2 ke 5 dan berapa lagi itu nggak tahu nantinya. Oke, kita coba update. Wah, ini banyak nih tadi. Banyak nih, cuy. Bisa level 3 nih, level 2, level 3. Nice. Ronan Serdin pakainya pet ini, guys. Tapi kalau misalnya gua pakai pet hero A itu bagaimana ya? Untuk efeknya gitu. Oh, jadi tank hero aja ya. Nggak spesifik gitu loh. Jadi kalau misalnya gua pakai yang healer, berarti cuma healer aja nih. Kalau misalnya kita letakin hero healer, berarti stat efeknya itu nambah segitu. Tapi kalau misalnya kita pakai hero S nih. Nah, ada SR Jin sama SR Army gitu. Lebih spesifik lagi nambah statusnya. Oke, jadi nah di sini ada expertise nih. Gua nggak tahu ini buat apa. Kita coba saja telusuri. Oh iya iya. Ini tadi gua dapet 2, nggak tahu dari mana, tapi kita coba training aja. Bentar, gimana kalau kita beli satu lagi supaya bisa 100% gitu. Kita coba beli dulu. Gua tadi lihat di area shop ini, guys. Kalau nggak salah di mana ya? Nah, ini pet expertise, kita coba beli satu aja. 450 perana, lumayan murah ya. Worth it. Kita coba saja. Tapi nggak tahu juga nih, kan kalau level 1 cuma butuh 3 nih. Kalau misalnya level 2 atau level seterusnya itu butuh berapa ya? Kayaknya sih lebih banyak butuhnya ya kalau menurut gue. Ini aja nih. Maxnya itu 25. Kalau satu levelnya 3, berambil juga nih. Anjir, cuma nambah 1%. Berarti jadi nambahnya itu kalau max itu 100%, guys. Iya, ini aja 76 nih. Kalau misalnya naik up satu level 77, berarti kalau misalnya maksimalnya itu 25, berarti 101, guys. Oke, okay. Gua coba beli sekali lagi mungkin ya. Gua coba beli lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk resource-nya itu, mendingan gua beli pakai perana atau bagaimana, guys? Silahkan komen di bawah untuk naikin pet expertise ini gitu loh. Kita coba ground lagi. 1, 2, 3, 4, 2. Setiap naik level, nambah lagi, tadi kan 3, sekarang 5 gitu. Wah, parah sih. Kayaknya ini butuh banyak, guys. Butuhnya banyak banget. Nah, untuk setnya itu, untuk expertise, bukan, deng. Ini level pet. Level petnya itu kalau misalnya dia level 2, skill cooldown reduction 4%. Jadi untuk masing-masing level itu punya efek masing-masing gitu. Dan sekali lagi, gua nggak tahu ini efek setnya ini ke pet atau ke tim party kita. Silahkan komen aja di bawah. Oke. Sepertinya itu aja, dan gua bakal coba masukin ke party ya. Ini dia. Jadi gua pakai ini nih. Gua mau ganti ke ini aja nih, karena gua ada Elesis sama Lay. Efeknya aktif supaya. Dan untuk defense tadi gua lihat kalau nggak salah butuh 2 pet. Iya benar. Kita satu di sini, satu di sini. Dan guild war juga satu di sini. Dan satu di sini. Oke, guys, dan sepertinya video kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di next video. Tapi sebelum itu gua bakal open dulu. Siapa tahu. Oke. Wah, nice. Gua mau awaken.
tadinya. Oh, ini selected. Oke, kayaknya gua ambil lagi aja. Oke guys, sampai jumpa. Wah. Wow. Siap aja. Woi. Set. Mantap. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah. I got off the wire.